Kedekatan Lesti Kejora dan Rizky Billar kerap didoakan berujung sebagai pasangan kekasih. Kekompakan keduanya yang semakin jelas terlihat membuat banyak orang mendoakan hal-hal baik untuk pasangan yang memiliki pengalaman sama, yakni ditinggal menikah orang yang mereka cintai. Tak cuma kompak, Lesti Kejora dan Rizky Billar kerap mengunggah aktivitas harian yang diisi dengan kebersamaan dan kemesraan. Baru-baru ini misalnya, Rizky Billar sempat mengajak keluarga besarnya dan keluarga Lesti Kejora berlibur bersama. Liburan tersebut dilakukan di sebuah tempat dengan aktivitas luar ruang yang berada di kawasan Bandung, Jawa Barat. Orang tua Rizky Billar dan Lesti Kejora ikut berpergian menemani keduanya. Dalam kesempatan itu, Rizky Billar sempat melempar canda kepada Lesti Kejora agar tak meledek ayahnya karena bakal menjadi bapak mertua. "Berani banget kamu ngomongin calon mertua kamu," jatuh aktor kelahiran Medan 12 Juli 1995. Mendengar ini, Lesti Kejora girang, "Amin, Allahumma amin," jawab sambil bernyanyi. Lesti Kejora juga kerap memanggil Rizky Billar dengan sebutan sayang. Panggilan itu dituliskan Lesti Kejora melalui tulisan yang tertera di foto Rizky Billar yang sedang tertidur. "Insya Allah lelahnya jadi lillah ya sayang," tulis Lesti Kejora. Hal ini membuat penggemar mereka penasaran. Tak sedikit yang berspekulasi kalau Lesti Kejora dan Rizky Billar sudah benar-benar jadian saat ini. Soal status Lesti Kejora dan Rizky Billar saat ini masih menjadi misteri. Yang pasti, keduanya disebut memiliki kedekatan yang lebih dari sekedar sahabat. Buktinya, keluarga masing-masing pernah saling bertemu dan saling mendekatkan diri. Keduanya yang kerap kali berjumpa dalam pekerjaan, semisal dalam host Lida Indosiar 2020 dan Lesti Kejora sebagai dewan juri, mereka juga kerap melakukan aksi kemesraan mereka saat berada di atas panggung. Hal tersebut sontak membuat banyak yang baper ketika mereka berada dalam posisi tersebut. Liga Dangdut Indonesia atau Lida Indosiar 2020 yang sudah selesai digelar tadi malam dan sudah berhasil mendapatkan sang juara. Rizky Billar dan Lesti Kejora dikabarkan akan memeriahkan konser Liga Dangdut Indonesia malam nanti. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.